Ketemu lagi dengan saya pada channel Widya Animasi. Dalam video kali ini saya akan melakukan pemangkasan atau pemotongan pucuk cabang adenium. Ini yang sebelumnya sudah saya videokan setelah saya pindahkan ke dalam pot bonsai seperti ini. Dan setelah sekitar 1 minggu lebih, ini akan saya lakukan pemangkasan pucuk atau pemangkasan cabang untuk merangsang tunas cabang baru. Langsung saja, pemangkasan bisa dilakukan menyamping seperti ini. Ini kami pilih, ini contohnya yang sudah terlihat menyamping seperti ini. Dan untuk merenggangkan cabang-cabang bisa diganjal dengan styrofoam. Namun sementara saya biarkan terlebih dahulu. Nanti akan saya ganjal dengan styrofoam. Seperti contoh ini yang saya ganjal dengan styrofoam agar cabang lebih cepat melebar. Dan ini sementara saya biarkan terlebih dahulu. Ini bisa dilihat sudah muncul tunas-tunas baru di setiap cabang yang sudah dipotong. Inilah hasilnya pemangkasan adenium cabang 1000 koleksi channel Widya Animasi. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, silakan klik subscribe atau berlangganan untuk menunggu video-video berikutnya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Widya Animasi.